Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau mereview lampu kecil. Mungkin review ini tidak bermanfaat ya, tapi untuk kegunaannya insya Allah bermanfaat. Nah, ini lampu LED ini harganya cuma berapa ya, nggak nyampe 3000 kayaknya teman-teman. Nah, ini cukup untuk menerangi kehidupan kalian. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti LED ini bisa sambungkan di power bank atau ke cas kayak gini itu bisa. Nah, ini yaitu inputnya 5 volt teman-teman. Kalau teman-teman mau disolder juga bisa, untuk yang ini min plusnya nanti diambil dengan input 5 volt ya. Tapi ini usahakan saja lewat cas atau power bank. Ya, kalau bisa adapter kayak gini bisa, nanti teman-teman kegunaannya bisa untuk kalau di power bank nanti teman-teman bisa sebagai sorot lah atau senter seperti itu ketika emergency. Maupun ini juga bisa dipakai di laptop, nah itu penerangan laptop, jadi nanti cukup terang untuk menerangi wajah kalian atau keyboardnya ya. Ini sangat-sangat bermanfaat, tapi harganya sangat-sangat murah dan cukup membantu dan praktis juga teman-teman. Kayak gini cukup, kayak gini aja dan mudah ya untuk cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita coba, kita colokkan ke stop kontak. Udah nyala teman-teman, ini lumayan. Nah, oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk penggunaannya nanti bisa di power bank atau dicolokkan seperti ini, nanti teman-teman bisa gunakan. Nah, oke, itu aja ya teman-teman ya untuk kali ini. Hanya mudah banget, murah, mudah dan praktis dan sangat membantu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.